Anakku, ketika jalan-jalan besok, boleh lo kalian bawa topi atau pakai kacamata untuk melindungi dari panas ya. Ayah, bunda, ketika hari Selasa, boleh lo anak-anak dibawakan topi, pelindung kepala? Karena biasanya kita berjalan-jalan di jalan seperti ini, di jalan kampung seperti ini, dan mungkin ini silau ya dengan sinar matahari, jadi boleh dibawakan topi atau kacamata juga boleh. Patir, kok gak diserangnya ya? Karena sekitar jam segini, sekitar jam kita biasanya jalan-jalan jam 9, matahari sudah cukup tinggi, sehingga ini agak silau. Jadi kalau ini memakai topi atau kacamata itu cukup untuk melindungi dari silau matahari. Ini lihat nih, ada apa ya ini ya? Bayangan. Bayangan. Tidak usah kemana-mana, di sini aja. Lihat, kita tunjukin satu-satu ya. Siapa ini? Ini bayangannya siapa? Lihatlah di situ, Fatir. Ini bayangannya siapa? Fatir. Kalau yang ini siapa, Tir? Ini yang ini nih. Yang ini siapa nih? Siapa itu? Bayangannya siapa, Mbak Ara? Bayangan siapa ini? Bayangannya siapa? Itu bayangannya Bu Yani. Nah, kalau bayangannya Mbak Ara, mana bayangannya Mbak Ara? Ketutupan Bu Yayu, bayangannya Mbak Ara yang ini loh. Bayangannya Mbak Ara nih, yang ini nih. Nah, iya. Bayangannya Kalisa, mana bayangan Kalisa? Oh iya, ini bayangannya Kalisa. Tuh. Ah, ini bayangannya Bu Yayu. Terus? Ah, bayangannya Mas Atma, mana Atma? Ah iya, ini bayangannya Atma. Mana bayangan Azel, yang mana? Cari bayangan Azel. Azel mencari bayangannya. Mana bayangan Azel? Itu batu, bayangan. Bayangan Azel mana? Ah, itu loh bayangannya ketutupan. Nah, iya. Punya Nathan mana bayangan Nathan? Bayangan Nathan mana? Ini kan bayangannya Bu Yayu. Yang Nathan mana? Ini loh di belakang sana nih. Yang ini bayangannya Nathan nih. Ada bayangannya. Mengapa ada bayangan? Kita punya bayangan. Kenapa kok ada bayangannya? Karena ada sinar matahari di sana. Jadi ada sinar. Bisa dibentuk itu tuh, lihat tuh Bu Dina, bentuk apa tuh? Bisa membentuk tuh. Tuh lihat tuh dibentuk apa ya? Ini. Tuh jadi kok ada burung tuh. Lihatnya. Bayangan. Ada burungnya nih, tuh burungnya. Oh iya. Itu apa, Ki? Jadi apa itu, Ki? Oh, jadi burung kata Kiki. Mana bayangan Nino? Oh, iya itu noh, di bawah situ tuh bayangannya tuh. Jadi apa itu noh? Itu jadi oh, jadi kupu-kupu kata Nino. Ada lagi yang bisa buat bayangan? Ah, Raditya mana? Jadi bayangan apa itu, Din? Oh, jadi kupu-kupu kata Raditya. Tuh lihat bayangannya. Itu loh bayangannya tuh. Itu bayangannya di apa ya kira-kira ya? Ular bukan Bu Yani? Bukan ya? Ini anak-anak boleh pilih nih. Ini ular atau buaya nih? Ini ular atau buaya kira-kira? Mbak Ara, itu lihat di bawah itu loh. Itu kira-kira ular atau buaya? Itu ceritanya buaya ya Bu Yani ya? Buaya. Mau makan nih. Lihat di bawah.